Aduh. Panas-panas makan es krim, enak banget. Aduh, mau ngapain mereka? Jangan-jangan mereka mau ngambil es krim aku. Ampun, Bang. Ampun. Bang. Jangan, jangan, jangan ambil es krim aku, please. Ini barusan beli ya. Siapa mau ngambil es krimnya sih? Kita kesini tuh mau nanya jalan. Oh, jadi cuman mau nanya jalan doang. Jalan kebahagiaan kemana ya? Oh, Mas, nanti lurus, ada gang, ambil kiri, nah lurus aja. Nah, di situ udah sampai. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Wah, kayaknya kalau jadi ketua geng motor, keren juga ya. Oke. Okay. Ya, es krimku malah cair. Bol. Ya, Nu, aku pinjam motornya dong, Bol. Ah, enggak boleh. Kamu ini pakai doang tapi enggak pernah ngisi bensin. Hah? Kali ini aku isiin deh bensinnya, ya. Tetap enggak boleh. Oh. Udah sana pergi. Kurang-kurang aja. Aduh. Aku harus cari cara lain nih, biar si Timbul bisa minjem motornya. Oke. Lu, mau kamu apain sih, Ojan? Ojan siapa, Bul? Itu bebek yang kamu pegang, itu bebek kesayanganku, namanya si Ojan. Oh, ini si Ojan. Iya, Nu. Mau kamu apain si Ojan? Mau aku banting kalau kamu nggak mau minjemin motornya. Jangan, Nu. Jangan. Ya udah, mana kunci motornya? Kamu nggak dengar? Si Ojan minta tolong. Om Timbul, tolong aku mau dibanting sama Om Ibnu. Aku gak mau, kakiku patah, tanganku patah. Hah, kamu gak dengar? Iya deh. Ini kunci motornya, balikin si Ojan. Makasih banyak ya, Bun. Ojan, kamu gak apa-apa kan? Kita joget lagi ya. Mereka jahat banget ya, Man. Bisa-bisanya bawa senjata tajam buat nyakitin orang. Iya, Ki. Ingat ya, Ki. Kita nggak boleh ikut-ikutan jadi geng motor kayak mereka. Iya, Man. Setuju aku. Man, Ki. Ikutan aku jadi geng motor, yuk. Ayo. Ayo. Jadi ketua geng motor. Wah, gawat. Kayaknya dia mau nyakitin kakek itu.
Aku harus lapor Pak RT sama Timbul. Kok malah marah-marah kek? Kan udah saya seberangin. Siapa yang mau nyebrang? Orang aku cuma nyantai di situ. Maaf ya kek. Diam. Ganggu orang aja. Ayo Pak RT. Yakin Pak RT kudanya taruh situ. Nanti aku makan loh. Gak mungkin Bul. Kamu gak mungkin bisa makan kuda saya. Bisa Pak RT. Itu tuh mudah. Bisa saya makan. Gak bisa Bul. Bisa Pak RT. Kamu ngeyel Bul. Nih coba makan. Makan. Maksudnya nggak gitu juga Pak RT. Ini loh, saya makan pakai ini. Roti kali. Pak RT, Timbul, gawat. Ada apa Mon? Kamu ngomong apa sih Mon? Ngomong itu pelan-pelan, yang jelas. Gawat, Pak RT. Ya gak sepelan itu juga Mon. Gawat, Ibnu jadi ketua geng motor. Dia mau ngejahatin kakek-kakek. Oh no. Ibnu dikasih pinjam motor malah bikin unar. Ya Timbul, kita sana. Oke. Masih dibiarin ini. Ayo Pak RT. Widih, motornya Om Ibnu keren banget. Wah, iya dong Man, ini tuh motor langka. Cuman ada satu di dunia, aku yang punya. Asal kamu tahu ya Man, motor ini pernah dipakai pemain bintang film. Siapa Om? Dilan. Dilan? Hah? Sini balikin motornya. Kamu ini dipinjemin motor malah buat ulah. Benar itu. Seharusnya kalian tuh melakukan kegiatan yang positif. Malah buat geng-geng motor kayak gini. Kalian lihat kan, di luar sana banyak geng-geng motor yang membawa senjata tajam dan menyakiti orang lain. Kalian mau kayak gitu? Enggak. Iya, maaf Pak RT. Yaudah, sekarang bubar. Balikin motornya. Loh. Ayo Pak RT. Terus aku baliknya gimana Bol? Pikir sendiri. Udah sana terbang aja.